Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ian ucapkan dari Terminal Pondok Pinang. Dan seperti biasa ya, kegiatan di minggu pagi ini kita bakalan meliput keberangkatan pagi pastinya di Terminal Pondok Pinang. Nanti kita lihat ya keseruan hunting hari ini. Kita coba absenin kira-kira ada bis apa aja pagi ini. Dan kebetulan pagi ini penumpangnya rame banget dan udah otomatis nih bakalan banyak bis-bis yang masuk hari ini. Yuk langsung aja saksikan video hunting kali ini sampai tuntas ya. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di channel Mas Ian untuk like, komen, dan juga di subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih. Yuk langsung aja kita tonton dan saksikan video kali ini. Mantep banget nih, penumpang Agramas pagi nih rame banget teman-teman. Nah ini ada bis angkatan pagi lainnya ya, ada PO Indoren nih baru masuk. Dan double decker ya teman-teman. Kelihatannya langsung berangkat ini ya. Berarti tadi langsung naikin penumpang mungkin. Oh, ada kaca-kaca. Kaca-kaca ya itu ya. Wah, kalau hunting di Pondok Pinang ini debunya luar biasa teman-teman. Nah, biasanya di jam-jam segini itu rame sama pasukan semut merah teman-teman atau Agramas ya. Nah, di sebelah ada Agramas juga, dan kita lihat ke belakang ini ada unit Agramas lainnya teman-teman. Rame banget. Tadi aja udah masuk satu ya, unit udah berangkat dan ini berdatangan lagi. Nggak angkatan pagi, nggak angkatan sore, full Agramas guys. Di depan pintu keluar ini ya, ada POM Trans baru sampai, ini baru nurunin penumpang. Base premium Aktor S2 yang ada corong atas ya pastinya. Ini kebetulan ada tambahan penumpang ya teman-teman. Ini dari atas sampai bawah full aksesoris. Keren pokoknya. Tuh, masih ada tambahan penumpang lagi. Wih, sampai full seat CDCB cuy. Ini masnya nggak kedapetan. Ini masnya nggak kedapetan bangku. Oke, ini langsung saja diberangkatkan. Oke lanjut, ini ada PO Narendra. Hari ini jatah yang Scania Tronton ya.
rutenya ke Ponorogo ya teman-teman. Di luar terminal ini terpantau ada Rosalia Indah dengan kode 124 ya, rute Solo ini keterangannya. Selanjutnya ini diberangkatkan PO Sudiro Tunggajaya Sarai ya. Wah, unitnya keren banget nih Sarai ini. Keberangkatan selanjutnya Sudiro Tunggajaya Rubia. Rubia ini yang Mercy 2542 ya. Oke, ini keberangkatan selanjutnya ada Agramas BM 119 rute Magetan, teman-teman. Wah, pakai sarung tangan tuh driver ya, gokil. Ini unitnya yang julukan apa dulu ya, BM 119 ini ya. Wah, kok berhenti? Selanjutnya ini ada Rosalia Indah 3114 rute Jogja Semin. Oke teman-teman, sekarang kita bergeser ke dalam terminal ya. Dan kebetulan nih di depan aku ada salah satu unit Berlian Jaya yang kelihatannya ini salah satu unit yang baru kelar repaint ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi belakangan ini Berlian Jaya lagi beli banyak unit ya teman-teman, dari XPO mana-mana, dari beragam PO teman-teman dibeli. Yang terakhir itu dibeli dari PO Haryanto, ada yang dari Borlindo, ada yang dari Sembodo. Kayaknya ini salah satu unit yang dibeli dari Sembodo ya teman-teman. Wah, keren banget sih. Sekarang tampilannya sudah berubah dan sudah menjadi ciri khas dari PO Berlian Jaya yang sudah terpampang gambar burung merak ya. Nah, di sana ada 27 Trans V yang mengisi angkatan pagi menuju Malang. Coba nanti kita lihat lagi ya, kayaknya tadi di belakang masih ada lagi unit Berlian Jaya lainnya. Gokil sih, ini perusahaan otobus yang lagi naik daun nih. Nah, ini ada PO Berlian Jaya selanjutnya. Nah, ini juga sama. Ini salah satu unit yang bisa dibilang beli dari PO lain juga. Nah, kalau unit ini sama ya, sama kayak yang itu kelihatannya. Ini beli dari X-nya PO Sembodo, teman-teman. Dan tampilannya sekarang seperti ini, keren banget ya. Di belakang masih ada lagi Berlian Jaya lainnya. Ini aku berharap sih bisa ketemu unit yang bekasnya HR141 hari ini. Cuman ini pagi ini udah langsung isi 3 unit. Nah ini Berlian Jaya juga. Rame ya, gokil deh. Idolanya warga Purwodadi ya, Berlian Jaya ini. Purwodadi, Blora, Cepu, Bojonegoro. Wah, istimewa pokoknya. Nah, kalau di sebelahnya ini bisa dibilang kompetitor ya teman-teman. Dua unit ini di jalur Purwodadi. Gokil. Ini persaingannya emang benar-benar mantep. Sama-sama rame dari segi penumpangnya. Dan sama-sama unitnya banyak teman-teman, apalagi Garuda Mas ya. Nah ini salah satu unit terbarunya Garuda Mas
Montana. Cuman untuk unit yang JB5 ini dia rutenya ke Ponorogo, teman-teman. Nah, sekarang aku kasih lihat nih ya, penumpang bus Berlian Jaya tujuan Purwodadi. Wah, rame teman-teman. Gokil sih. Ini udah jadi primadona nih untuk warga Purwodadi dan sekitarnya ya. Bisa dilihat ini sampai full seat CDCB, teman-teman. Nah, sampai CDCB full, gokil. Nah, ini dia teman-teman, pas banget. Ini ada 3 unit bus Berlian Jaya pagi ini ya. Nah, ini salah satu yang baru kelar repaint. Yang X-nya dari bus Padang ya. Wih, keren banget. Berlian Jaya. Istimewa. Semoga makin banyak unit ya, dan makin sukses lagi di jalurnya ya, dan bisa, mungkin bisa buka di rute lainnya, tambah rute lagi. Gokil sih perkembangannya PO yang satu ini. Selanjutnya ini ada PO Haryanto HR030 California, tim Purwodadi nih teman-teman. Wih, ini wayang balap. Ini Purwodadi atau Wonogiri ya ini? Wah, ini selanjutnya ada Garuda Mas Fujiyama rute Madiun ya. Selanjutnya ada Garuda Mas Montana di rute Ponorogo. Ini ganteng banget sih Garuda Mas nih. Keberangkatan selanjutnya ada M-Trans rute ke Malang. Experience Sunrise. Dan disusul, ini di belakang ada PO Berlian Jaya, teman-teman. X Sembodo ini, wah keren ya. Sekarang tampilannya sudah berubah, sudah dirubah ke livery Berlian Jaya. Nah, ini ciri khasnya, ada gambar burung merak ya. Oke, ini keberangkatan selanjutnya ada PO Handoyo rute Yogyakarta seri V ya. Ini via Magelang Jogja. Dan disusul ini ada M-Trans Bounty Class, teman-teman. Kalau tadi kita udah lihat yang rute ke Surabaya Malang ya. Nah, ini diberangkatkan yang rutenya ke Blitar. Bounty Class, cakep banget ya. Oke teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan Berlian Jaya menuju Purwodadi Blora Cepu. Wih, full seat guys, gokil. Emang bener-bener nih tim Merak ya, pasukan Merak. Nah, ini ada PO Haryanto AR138 juga berangkat. Wah, ini kita lihat ke sebelah sini ternyata masih masuk teman-teman unit Berlian Jaya lainnya ya. Dan kali ini masuk yang kodenya BJ 016.
banyak banget hari ini yang masuk. Oke teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan Rosalia Indah rute Jogja Klaten via Magelang ya, dengan kode bus 128. Scania K410. Disusul di belakangnya ada PO Raya rute Solo, dan ini unit double decker GHTS 096 berangkat juga rute ke Malang. Selain ada BJ16 atau Berlian Jaya ini, masuk lagi dong. Ini ada Berlian Jaya lainnya, berarti total hari ini masuk ada 5 unit teman-teman. Gokil banget nih. Kalau nggak salah, untuk unit yang satu ini dia rutenya ke Kudus. Ih, ganteng ya. Biasanya yang mengisi lain muriaan ini. Dan lihat dong, penumpangnya juga rame sampai bangku belakang. Wah, sayangnya hari ini kita nggak ketemu unit yang XPO Haryanto HR141 ya. Wah, berarti sisa satu unit ini aja yang belum berangkat. Wah, langsung digaspal Garuda Mas. Nah, ini keberangkatan selanjutnya. Berlian Jaya BJ16. Ini drivernya asik juga nih. Oke teman-teman, dikarenakan sebagian unitnya juga udah berangkat, ini sisa ada City Trans dan 2 unit Murni Jaya ya. Jadi kita udahin aja untuk hunting hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai tuntas. Dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.